ya? Kakak dari awal udah gak suka sama mereka. Masalahnya sama kakak tuh apa sih? Dari awal mereka pindah ke sini dan datang sekolah aku, cuman kakak yang jelek-jelek mereka dan melarang aku buat berteman dengan mereka. Gak gitu, mah. Emangnya kenapa sih, kak? Atau jangan-jangan kakak suka sama dia? Gak gitu, mah. Bisa gak sih kamu dengerin kakak sekali aja? Tapi mereka orang baik. Di sini kakak yang salah. Kakak ngerasa dari awal dia dan keluarga pindah ke sini ada yang aneh dengan mereka. Kakak kayaknya emang suka mencurigai orang lain tanpa alasan yang jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alvin udah besar sekarang. Iya, Tan. Zikranya ada, Tan? Ada, sebentar ya Tante panggilkan dulu. Terima kasih, Tan. Udah lama? Enggak, baru juga nyampe kok. Makan deh. Gila ya keluarga lu. Kenapa? Acara kelulusan SMA aja udah kayak begini, apalagi acara wisuda. Bibi. Kalau kelulusan wisuda, gua bohong kok tadi. Ah, saja. Makan nih. Buang aja. Enak sih. Ini yang kak beli yang masak sendiri nih. Dagingnya juga enak. Kayaknya gitu. Beda dengan daging yang biasa itu makan. Ih, kok rasanya nggak enak? Nah, jangan ngomong gitu. Tapi ini beneran nggak enak, Sal. Permana dan juga kak beradik yang tinggal tak jauh dari sana. Sepertinya ya di rumah yang sepertinya ya. Bentar, biar saya ikut. Mari, cepat pintunya. Kalau begitu pulang ringan ke sini. Baik, berat. Gina, Rizky, kalian di mana? Misalnya ikut aku. Baik. Baik. Laporan diterima. Ada bercak darah di sebelah dinding sana.
tapi tidak ada apa-apa di sana. Mari kita periksa. Putri ibu bawa aneh. Aneh? Kok mereka di rumah ini cuma berdua? Lantas di mana yang lainnya? Udah bang, aman. Udah ya, masuk. Iya bang. Abang gabung sama yang lain dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat datang di acara Persami, yaitu perkemahan Sabtu Minggu pulangnya Senin. Untuk hari ini kegiatan kita tidak banyak. Kalian hanya perlu menyiapkan tenda dan perlengkapan sepenuhnya saja. Namun di pukul 7 malam nanti, tepatnya setelah azan maghrib, kalian akan menjalani kegiatan kedua kita, yaitu jurit malam. Apakah kalian siap? Siap! Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Kalau dikurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cari mangsa baru. Kosongan mangsa, nanti setan yang ketemu. Itu tujuannya. Awas aja kalau beneran ada kamu yang lari duluan. Lo kali yang lari. Alah, omongan lo tuh besar aja. Cupu tuh cupu aja deh. Oke, ini gak ikut sih. Lah, belum bisa diikut. Ikut lah, Bin. Sebenarnya aku belum tahu. Katanya sekolah kita punya. Mana ada? Itu mah gampang, tinggal baca air kursi paling hilang setannya. Biasanya kalau udah ketemu lupa, Cak. Udah lahir lah. Suara apa tuh? Cik. Kenapa suara itu? Dari tadi kita suruh ngumpulin apa sih? Jangan sih. Udah kita berpus aja. Kayak gitu konsepnya. Tau nih, gobloknya ini kok dipelihara. Udah kita bagi dua kelompok aja. Boleh tuh. Bintang sama Aca, aku sama Cece. Oke. Okay. Yes. Kita kalian berdua jadi kalian jadi temu. Ini bagus. Ya. Yo. Si? Mana? Oke, hilang lagi. Kita aja. Masalah hidupku udah banyak loh. Ya pak. Cici satu tim sama kamu. Enggak pak. Jadi Cici enggak satu tim sama kamu. Enggak pak. Emangnya kenapa ya? Cici bilang dan seingat saya cuma kamu sama kamu. Maaf bu, saya kurang tahu kalau gitu. Baiklah, kalau begitu terima kasih ya. Oh iya, itu bidan kamu berdarah. Yuk obatin sana. Iya bu, nanti saya obatin. Pak, pak. Sila. Aunya juga berbalik, Pak. Oh, kenapa lagi mereka berdua? Lah, bukannya tadi Pak Andi bersama Alkia. Lantas kemana dia pergi? Gini, merasa ada yang aneh nggak? Sepertinya ada dua kelas. Iya, sebaikan liarnya pun berbeda. Alat yang digunakannya juga berbeda. Tapi sepertinya ini terjadi dalam waktu yang cukup berdekatan. Sedangkan lokasinya sangat jauh satu dengan yang lain. Tetapi ini sangat bersih, bukan? Tidak ada sedikit pun jejak yang tersisa. Tetapi ya, mungkin ini bukan pertama kalinya. Baiklah, kurasa sudah cukup untuk hari ini ya. Mari kita kembali ke kantor. Kau, selidiki ke rumah keluarga Permana tolong. Wah, aku datang sini dengan nama siapa? Selidiki segera, atau akan ada lebih banyak korban. Maaf, aku sudah mengenal dengan nama siapa? Dia datang, dia datang. Apa ini? Saya orang yang sama.
kaitannya dengan kasus ini. Tapi bagaimana bisa? Pak Lampar mana lagi ke mana? Kok kamu bisa tangan sama itu? Baca aja. Laporan yang berdua. Yuk, belum pernah ada laporan yang sama, tapi laporan gak pernah itu. Tidak. Laporannya dulu warna mamaku pernah menangani kasus persis sama kayak gitu. Cuman pelaku dan pelapor nggak pernah ditemui. Kita buka lagi kasus ini atau bagaimana? Kita buka lagi. Kita kesana sekarang. Tapi sebelum itu mari kita ke kantor dulu. Selamat siang, Pak. Oh, Pak. Bagaimana dengan perkembangan kasus tadi? Nampaknya belum ada titik terang ya, Pak. Bagaimana dengan keluarga kemarin? Bagaimana mau bisa tahu? Kantor kita beberapa kali menerima panggilan misterius dari seseorang tentang keluarga mereka. Maka sendirian kita mendapatkan kepada siapa, Pak? Sudah saya ingin. Sudah saya suruh seseorang untuk mengecek telepon misterius tersebut. Apakah kalian ingin mengeceknya langsung? Boleh, Pak. Dan apa bisa kami menginvestigasi rumah keluarga kemana? Tentu saja. Segera laksana. Laksana. Selamat siang. Maaf, cari siapa ya, Mas? Ini Kak, penghuni rumah ini kemana ya? Oh, kalau gitu saya nggak tahu, Mbak. Soalnya tadi malam masih ada orangnya, tapi tadi pagi udah sunyi aja, nggak tahu kemana. Oh, baiklah. Terima kasih ya, Kak. Iya. Mereka pergi. Sepertinya mereka sedang terburu-buru ya. Mereka kemana? Mari kita masuk. Besar juga rumah. Lewat lagi. Barangnya susur rapi ya. Semakin di sini feeling tuh semakin tidak enak. Mari kita cari tempat lain. Pintunya terbuka. Aneh sekali. Seperti memang mereka pergi di buru-buru. Buangnya nggak sekali ya. Nopal. Cipri, pari, kalian pakai gua. Tahu gak dong? Baik, wow. Kenapa mereka seperti yang kita tahu ya kan datang kita ke sini? Seperti ada yang memberitahu mereka. Ya baik kita pikir aja. Kamu gak ada. Kamar mandi mereka, ada banyak sekali botol darah di sana. Apakah itu benar darah? Aku yakin di sana. Mari kita cek. Lihatlah itu. Banyak sekali darah di sini. Gina. Iya sih. Dia mereka bukan pembunuh biasa. Ada mana-mana pun di korban di rumah. Lah, apa itu? Mereka menyimpan yang tangan sebagai koleksi. Tapi mengapa mereka melakukan itu? Sepertinya mereka hanya fragilit ya, atau mereka sengaja menjebak kita untuk disini? Entahlah. Saya sudah puas bermain-mainnya. Baik, kamu ngapain? Berapa tebak? Kayak kipik. Bahaya kipik mana? Kamu bagi dari mereka? Ya, itu aku. Baik Haki Permana. Licik banget kamu ya. Permainan yang menarik dari Ninja Sekarang. Mas berakhir ya? Sayang sekali. Omong-omong, bagaimana dengan perempuan itu? Ah, dari situ. Adikku baru saja menunggunya. Jadi, apa yang ingin? Apa kalian ingin ikut dari situ? Manusia licik!